Assalamualaikum, selamat pagi. Hai anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Okey, bertemu kembali kita dalam kelas sains hari ini bersama dengan Teacher Fadila. Okey, hari ini Teacher nak ajar subjek sains yang bertajuk mengenal saiz objek besar dan kecil. Ya, anak nak tahu ke macam mana nak bezakan antara objek besar dengan objek kecil? Jom kita tengok gambar ini. Antara bas dan basikal, yang mana lebih besar? Ya, bas lagi besar berbanding basikal. Ini pula gambar gajah dan gambar semut. Ha, mestilah semut lagi kecil berbanding gajah. Yang seterusnya ialah gambar buah tembikai dan juga buah apple. Ha, yang mana satu lagi besar? Ya, buah tembikai lagi besar berbanding buah apple. Contoh terakhir yang anak-anak boleh lihat dekat sini ialah gambar bola dan juga guli. Guli adalah objek yang lebih kecil berbanding dengan bola. Untuk tugasan hari ini, anak-anak diminta untuk siapkan latihan bulatkan gambar haiwan yang lebih besar dan juga yang lebih kecil. Okey? Okey, itu sahaja hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.